soal ditanyakan zat adiktif yang dapat mengakibatkan peradangan hidung, muntah berulang-ulang, kekeringan pada mulut, iritasi pada pusat pernafasan jika dikonsumsi dalam jangka panjang adalah, nah, oleh karena itu kita harus mengetahui zat apa yang menyebabkan hal-hal tersebut. Di sini, orang yang mengonsumsi morfin atau pecandu morfin akan menyebabkan mimisan. Nah, mimisan ini kata lain dari peradangan hidung. Kemudian, muntah berulang-ulang. Mimisan, muntah berulang-ulang, tubuhnya lemas, susah memahami sesuatu, dan mengalami kekeringan mulut. Nah, penambahan dosis akan menimbulkan iritasi pada pusat pernafasan dan penurunan tekanan darah. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka dapat menyebabkan koma yang berujung pada kematian. Nah, di sini menunjukkan bahwa ciri-ciri yang ada pada soal itu sudah ada pada pecandu morfin. Jadi, zat adiktif yang dapat mengakibatkan hal-hal tersebut adalah morfin. Morfin itu merupakan zat narkotika. Jadi kesimpulannya adalah zat adiktif yang dapat mengakibatkan peradangan hidung atau mimisan, muntah berulang-ulang, kekeringan pada mulut, iritasi pada pusat pernapasan jika dikonsumsi dalam jangka panjang adalah morfin.